Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So seterusnya saya nak tunjuk example berkaitan dengan friction. So ini antara beberapa example yang saya boleh tunjuk. So first sekali untuk selesaikan masalah friction, kita baca soalan lah. Baca soalan dah fahamkan lah. 200 Newton block rests on horizontal plane. So horizontal plane saya tak tegak. Find the magnitude of the force P. Okay, dia suruh cari nilai P required to give the block an acceleration of 10 meter per second square to the right. So maksudnya dia bergerak ke kanan lah, to the right. Okay, the coefficient of kinetic friction between block and the plane is mu k 0.25. So kat sini apa yang diberi? Okay, given oops, nama, sorry. So given W equal to 200 Newton. So kalau dia dah bagi W sama dengan 200 Newton, tak perlu convert lah. Tak perlu convert kepada, tak boleh M darab M darab G, tak perlulah. So M lagi apa yang diberi, A, A sama dengan 10 meter per second kuasa 2. Kemudian UK sama dengan 0.25. So kalau cari nilai MG, W sama dengan MG, so W 200, M gravity 9.81. So awak akan dapat M sama dengan 20.387 kg lah. Okay, so nak cari, find P. P ni sama dengan berapa? So first step untuk selesaikan masalah ni, so kena lukis dia punya free body diagram. Okay, first sekali kita kena lukis dia punya free body diagram. Okay, first step lah. Okay, solution yang pertama. So untuk lukis dia punya free body diagram, wisata dan juga barang tu lah. Okay, so saya labelkan. So macam biasa, RN ke atas, weight ataupun MG 200 Newton ke bawah. So kat sini ada P. P ada sudut kat situ, 30. So motion ke kanan. Okay, jadi awak punya friction force ke kiri lah. Friction force. Apa lagi yang kita tak ada? Masa cukup kot. Okay, lepas tu tambah ni sama dengan MAX ke kanan. Yang ni tambah je, sama dengan MAX tu. Setiap kali buat solution, kena tambah lah. Okay, so itu sahaja. Okay, jadi seterusnya, lepas lukis dia punya free body diagram, next step adalah dia punya equation of motion lah. So yang kedua, kita ada equation of motion. Okay, so punya, dia punya equation of motion sama juga dengan yang macam sebelum ni. Itu jumlah fx dan jumlah fy lah. Contoh yang ni jumlah f jumlah fx ke kanan, okey, sama dengan max. Yang ni tambahan lah untuk friction, kita ada max ke kanan tu lah. So apa yang daya ke kanan, kita ada daya P, P cos 30 tolak friction force ni. Friction force ni rumus dia F, F sama dengan mu RN. Jadi saya masuk terus lah. Okay, 0.25 RN sama dengan
M20.387 tadi. AX. Okay. So, AX tu dah bagi. Oh, sorry. Dah bagi AX. So, darabkan je lah. Darab 10. Okay. So, yang ni bila boleh selesaikan. So, 0.866 P tolak 0.25 RN sama dengan 203.87. Okay, ini persamaan yang pertama. Ada P dan RN, so tak boleh selesai lah. Okay, so bila tak boleh selesai, kita sambung kepada persamaan yang kedua lah. Okay, persamaan kedua kita ada kan sikit. Okay, jumlah FY. Okay, jumlah FY ke atas positif, positif sama dengan kosong lah. So FY yang ke atas kita ada RN tolak 200 tolak P sin 30. Sorry. Ni bukan kosong eh. So untuk ni adalah MAY lah. AY tu adalah acceleration pada pasi X, eh pasi Y. Okay. So lagi sama dengan 20.387. Sebab pergerakan kita adalah pasi X saja, so pasi Y dia kosong lah. Okay, acceleration pada pasi Y tu adalah kosong lah. Okay. Jadi kita boleh selesaikan, mudahkan sikit persamaan ni. So saya akan dapat RN sama dengan 200 tambah 0.5P lah. Okay, yang ni kosong. Masih tinggal ni lah, boleh selesaikan lah. So yang ni persamaan nombor 2. Okay, so bila ada persamaan 2 dan 1 tu, boleh insert lah, boleh selesaikan. Okay, substitute 2 into 1. Okay, so akhirnya kita akan dapat 0.866P tolak 0.25 RN kita ada 200 tambah 0.5P sama dengan 203.87. So awak selesaikanlah. So P dengan P boleh selesai macam biasa. So I sekali awak akan dapat nilai P sama dengan 342.6 Newton. Okay, selesai. Sebab soalan nak P saja, so dapatlah P. So untuk yang ni melibatkan, untuk solution ni melibatkan dua step saja, iaitu free body diagram dan juga equation of motion. Okay, so kalau ikut atas ni ada tiga kan, tapi kat sini kinematic equation ni tak diperlukan sebab dia tak minta pun. Okay, dia tak minta velocity ataupun apa-apa. So cukup dengan dua step ni saja, selesai. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.